Hati-hati Kang, malam Jumat. Halai, ada setan lo. Gak usah nakut-nakutin lah. Wah, nyeblok. Diajak ronda keliling kampung kok malah ngantuk. Tony, Tony, dasar. Hah? Apa itu? Iya, abang jahat. Aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat. Woi, kamu siapa? Kok duduk di situ? Mau maling ya di kampung ini? Masa kamu lupa sama aku, Kang Sotik? Aku kan yang meninggal 3 hari lalu. Jangan lupa subscribe dan follow akun media sosial Wowo ya. Kalau upload video baru, kalian bisa langsung tahu. Makasih. Kakek, kakek, Wowo teh lapar. Kakek masak apa? Sabar cucu lucunutku, ini aja mau mateng. Emangnya kakek teh masak apa atuh? Kamu nenyek, kamu bertenye-tenye. Nih lihat, kakek lagi masak pisang goreng. Aduh kek, pisang goreng deui, pisang goreng deui. Wowo teh bosan. Udah, gak usah banyak cingcong. Ambil piring wo, nanti kita ke depan. Ya udah kek, gak apa-apa. Pisang goreng juga enak kok. Wo ambil piring dulu ya. Nah teman-teman di rumah, Wowo teh kepo. Kalian kalau makan pisang suka yang digoreng atau direbus? Tulis di komentar ya. Kek, Wowo amatin kalau di desa ini ada warga yang meninggal. Kenapa suasana jadi sepi kayak gini kek? Itu namanya menghormati Wo. Tidak rame-rame selama 7 hari. Oh gitu ya kek. Monyong-monyong yang meninggal 3 hari yang lalu itu siapa sih kek? Oh yang meninggal itu namanya Mbok Inem. Nama lengkapnya 5 Inem 7. Namanya lucu pisan kek. Wowo teh tahu kok nama anaknya. Yaitu 8 9 10. Tapi kek, Wowo denger-denger Mbok Inem itu suka banget gibah ya kek waktu hidupnya. Ya begitulah mak-mak zaman sekarang. Apa aja di komen, seperti netizen +62. Wah, harusnya kalau tukang gibah gitu, sebelum meninggal, minta maaf dulu kek keliling kampung, supaya dia nggak ada sangkutan di akhirat. Ya udah, Wo, nggak usah ngurusin orang yang sudah meninggal. Ayo kita masuk, kakek ngantuk. Oh iya, kek. Selamat tidur, cucu lucunutku. Selamat tidur, kakek. Lulu, Kang kok malah di sini? Ini kan udah jamnya. Kamu harus keliling kampung, Kang. Aduh, aku kiwati, takut. Lah, kok takut nopo, Kang? Sejak Mbok Inem itu meninggal, kampung ini tuh sepi. Sepertinya ada sesuatu dengan meninggalnya Mbok Inem itu. Dasar spanduk pecel lele, gitu aja takut. Udah tua kok takut sama orang yang meninggal. Heh, kok bukan warteg? Kamu pasti nggak ikut kan pas pemakamannya Mbok Inem? Iya Kang, aku nggak ikut. Memangnya kenapa Kang? Mayatnya menakutkan. Wah, serem pocongnya. Serem gimana Kang? Bentuk wajahnya itu loh, menyeramkan sekali. Waktu dikafanin, kamu nggak lihat toh? Nggak usah banyak alasan lah Kang. Udah sana jalan, keburu malam. Nanti aku laporin Pak Lurah loh. Iya, aku jalan. Kamu di sini ya, nanti tunggu giliranmu. Iya Kang. Eh Kang, ojo lali yo, nanti salam ke janda yang cantik itu. Salam dari Tony. Ya wes, aku jalan dulu. Kamu jaga pos camping ya. Iya Kang. Jangan tinggal tidur, nanti kalau ada maling gak tahu. Tenang aja Kang, aku kuat degadang kok. Eh Kang, ojo lali yo, salam ke. Iya Ngantuk aku. Ternyata bener ya, setelah kematian Mbok Inem, kampung ini jam segini kok sepi banget. Pak Haji, tahajud dulu Pak Haji.
yang punya suami, ikat kakinya biar gak kelayapan. Suasana malam ini kok lain ya, kayak dingin sekali. Alhamdulillah, sudah sampai batas desa. Tugas gue hampir selesai. Habis ini, kembali ke pos Kamling. Tinggal satu tujuan lagi yang paling males, melewati makam desa. Wah. Amit bah, amit. Putunya tidak lewat. Amit, amit. Ikut lewat bah. Alhamdulillah, aman, aman. Kembali ke pos Kamling. Lulu, apa itu? Kok putih-putih duduk di situ? Waduh, itu manusia apa bukan ya? Weh, weh, siapa di situ? Annyeonghaseyo. Halo, siapa di situ? Wah, kok diem saja? Lebih baik aku datangin aja lah, siapa tahu dia maling yang menyamar. Weh, kamu siapa? Mau maling ya? Kok bentuknya cewek? Harum melati juga. Kalau dilihat dari bentuknya, kok aku kayak gak asing ya dengan orang ini? Kayak pernah lihat, tapi siapa gitu? Lupa. Kamu siapa? Warga mana? Jangan diem aja. Ayo jawab, ini masuk desa kami lu. Ih, abang jahat. Aku tuh cinta berat. Sini dong dekat. Aku pegang erat-erat. Waduh, malah nyanyi. Tapi dari suaranya, kok aku hafal ya? Kang Sotik, masa lupa sama saya? Oh! Wah, Mbok Inem. Tolong saya, Kang. Kang Sotik, tolong saya. Apes, Mbok Inem datang, gentayangan, Mbok Inem. Maju, 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 jangan lari, aduh, aduh, ayo maju. Gol, Piala Dunia akhirat, yang menang siapa ya? Nyam, 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 nyam. Oper kanan, oper kiri. Rumah sakit, nyawaku melayang. Aduh, kok kayak ada yang lempar batu ke aku ya? Ah, paling hanya perasaanku aja, bubuk lagi ah. Tony. Tony. Tolong aku, Tony. Tony. Wah. Aku Mbok Inem, Tony. Tolong aku. Bongkar makamku, Tony. Jenazahku tersiksa, Tony. Kerongkonganku menyempit. Tolong suruh warga desa untuk membongkar makamku dan membenarkan jenazahku, Tony. Aku Mbok Inem. Kok ada suara? Siapa sih? Aduh. Ini apa sih lengket-lengket? Aku di atasmu, Tony.
lihat ke sini. Aku Mbok Inem yang meninggal 3 hari lalu. Hah? Mbok Inem? Tolong aku, Tony. Tolong. Mbok Inem, Mbok Inem Gendayangan. Tolong, tolong. Bongkar makamku. Betulkan jenazahku. Berkumpul warga, berkumpul, bahaya. Ayo kumpul. Eh, ada apa ya? Kok rame-rame kayaknya? Kek, kakek, bangun kek. Kakek, bangun. Ada suara kentongan, tanda bahaya kek. Ayo bangun kek. Ada apa sih, Wu? Coba denger deh kek. Sepertinya itu kentongan tanda bahaya. Peringatan warga. Oh, iya Wu. Ayo kita cari tahu. Tengah malam gini kok bunyikan kentongan? Pengumuman, semua warga berkumpul untuk ke makam desa. Wah, disuruh kumpul ke makam desa kayak jam segini. Ada apa ya? Ada teror pocong. Wah, ada teror pocong, Bu. Aduh, kek, wo teh takut. Aduh, Gusti, anak Indomaret kok takut? Ah, Indigo, kek. Mbok Inem Gentayangan, Mbok Inem Gentayangan, ayo kumpul. Ayo wo buruan, udah rame tuh di sana. Begitu kek ceritanya. Jadi tadi aku sama Kang Sodik didatangi oleh pocong arwahnya Mbok Inem. Iya kek, Mbok Inem minta makamnya untuk dibongkar. Katanya mau minta tolong. Oh begitu, tapi bener kan cerita kalian? Nggak ngarang? Enggak kek, buktinya Kang Sodik juga ngalamin. Mari dengan saksi semua warga kita bongkar makamnya Mbok Inem. Siapa tahu memang Mbok Inem butuh pertolongan kita. Hei Jafarudin, ayo bongkar makamnya. Iya kek, siap. 2 hours later. Masih lama enggak Jafarudin? Kok enggak selesai-selesai? Tanahnya keras kek, baunya enggak enak, busuk. Namanya juga jenazah, Far. Ya bau. Kalau wangi, mangku purel ning karaokean. Udah kayaknya, kek. Ini udah siap. Alhamdulillah. Para warga, mari kita bersama-sama menyaksikan jenazah dari Mbok Inem. Kenapa kok sampai gentayangan dan meneror warga desa ini? Wo, mau ikut lihat enggak, Wo? Wah, udah selesai ya, kek. Wo mau lihat, wo teh kepo. Astagfirullahalazim. Ya Allah, astagfirullahalazim. Wah, kok seperti ya itu jenazahnya? Kenapa itu wajahnya? Wah, kasihan. Ya Allah, kenapa seperti itu, kek, wajah Mbok Inem? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo warga, kita angkat jenazah Mbok Inem dan kita cari tahu kenapa Mbok Inem sampai meneror warga dan ingin dibongkar makamnya. Iya kek, setuju. Ayo, kita angkat ayo jenazahnya ke atas, ayo. Tolong aku enggak kuat.